saja yang Papa rancangkan, semuanya tak berjadi. Semua projek kami di Kampung Kandis terbengkalai. Macam-macam masalah timbul. Ya. Sebelum ni kalau ada apa-apa masalah, Adnanlah yang akan bertukus lumus untuk menyelesaikannya. Kenapa sembunyikan ayah? Kenapa pisahkan kami? Dia menderita sampai mati. Papa tak sembunyikan dia. Dia yang pilih itu tak jumpa Alicia. Tipu! Aku pun terkejut juga bila aku dapat tahu yang aku ada adik kembar. Mak Putih kata dia ambil Joe dari Mak selepas saya meninggal. Sebab dia pun tak terdaya nak menjaga. Lagipun Mak sakit, aku tak pernah kenal Mak pun. Mak Putih kata lagi, Mak kita meninggal selepas seminggu dia ambil Joe. Lepas tu Nek Nah yang berlaku. Nek Nah sepupu Nek Mah. Jadi bila aku dah dewasa, Nek Nah nikahkan aku dengan anak Nek Mah. Masa yang gentil dah pun kita lalui, Mak. Jadi masa tua ni haruslah kita lalui dengan tenang. Kenapa Abang tak nak jumpa Alicia?